luas ya, Mas? Luas, sangat luas. Sangat luas sekali. Biasa kami mengadakan kapasitas 80.000 kendaraan siap. Siap, Bu, oh, siap tampung. 80.000 kendaraan. Keamanannya gimana, Pak? Safety keamanan alhamdulillah dari TNI Polri, dari tim dari Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan, channel seputar audio sound system. Di kesempatan kali ini admin berada di Basecamp Aeromec Production. Kita kali ini diajak survei lokasi battle nanti tanggal 27-28. Ini tanggal 20 kita survei lokasi di Blitar, Jawa Timur, dengan kru-kru, bersama kru-kru Aeromec Production, Lur. Ini bawa dua mobil. Nah, di sana. Ini bentar lagi kita mau berangkat untuk survei lokasi. Oke, dulur, sebelum kita survei lokasi di lapangan, kita mampir di rumah makan di depan base campnya Mas Bri. Ini Mas Bri-nya lagi cek sound, jadi nanti menyusul. Nah, ini ada Mas Koco. Sebelum Mas Koco ini lemu, lur. Wah, jus makmur berarti ini. Iki ki rumah makan apa iki, Mas? Makan apa ya? Pendopo? Res area. Res area. Nek gonge. Nek gonge gede iku. Iki apa iki? Lah kok malah aku sing mbok vloge ngopo ya? Ya ora apa-apa to iki. Jarang petok kok ya, Mas. Ben yang petok nek seminggu ade ning ngono. Tunggu 8 minggu. Aku kok bengi wis balik. Ya sampe kan rene kok. Ini. Nah, oke dulur, kita sudah sampai di lokasi Salemanan Udanawu Blitar, Jawa Timur, lur. Bawa dua armada. Lah ini lokasinya, lur. Wah. Wow, lapangan ombone ra karuan, lur. Dan di samping-samping untuk penduduk juga tidak terlalu banyak. Dan di sana sudah sawah. Sana itu ada itu rumah apa-apa ya itu. Sana. Dan di sana sudah sawah, Lur. Sawah luas. Kita kali ini bersama sender kondangnya Aeromec, Cak Kentet sama Cak Dadek. Nah, ikut survei lokasi battle. Pak Lurah mau kayak apa? 27 dan 28 Desember 2020. Iya. Nah, ini nanti Priwo dan Aeromec, Mas. Iya. Tiga gengsi antara Jatim dan Jateng nanti. Walah. Yo ora ya pas seduluran. Pas seduluran. Intinya pas seduluran. Pas seduluran kerja sama antar nambah sedulur, nggih nambah kanca. Yo mek gur pertangkai Jawa Timur bewok di Gowondang Jawa Tengah lah lagi Jawa Tengah di Gowondang. Iya, balik nih lah. Ya podo dulure. Podo dulure kabeh. Mungkin rame kabeh nanti. Tak jowo nih. Oke, Mas. Podo jowo nih. Podo jowo nih kabeh. Oke, untuk ini nanti acaranya itu untuk parkirnya atau sebenarnya di model bagaimana, Pak, nanti? Parkir sudah kami lokasikan di 4 titik nanti, Mas. 4 titik ya, Pak? 4 titik, hanya 2 pintu nanti masuk ke akses ke lapangan. Ada dua pintu. Dua pintu. Pintu selatan sama utara. Siap.
seperti itu. Untuk selatan sama utara nanti sudah dikondisikan. Sudah yes. Semua tertata semua. Ah seneng kuna karena Pak Kelas Remanan ya, apa bos beres. Ya. Tapi untuk lahan parkirnya luas ya? Luas. Sangat luas. Sangat luas sekali. Biasa kami mengadakan kapasitas 80.000 kendaraan siap. Siap. Oh, siap tampung. 80.000 kendaraan ya. Lah iya, weh. Ora ora main-main nggih. Iya, siap. Persiapannya berarti sudah matang sekali. Alhamdulillah sudah 75% per hari ini ya. Ini per hari ini sudah 75%. Iya. Dan informasi tiket informasi parkir. Untuk motor berapa dan mobil berapa? Untuk kendaraan informasinya kendaraan 5.000 beda motor. Beda motor 5.000 saja. Iya. Untuk mobil lipatannya. Untuk mobil kurang lebih 20.000 lah. Oh iya. 20.000. Karena makan tempat juga. Iya, ya. Makan tempat. Oke. Untuk ini nanti berarti aksesnya itu, Pak. Untuk kan dua pintu ya. Iya. Dua pintu itu berarti untuk dua pintu aman berarti ya. Aman. Dua, sama, aman. Masuknya ke akses lapangan dua pintu, tapi untuk akses melihatnya adalah empat pintu nanti. Ada empat pintu. Bukan dari untuk iya, masuk untuk masuk ke lokasi area parkir 4 pintu. Nah, ada 4 pintu. Iya. Berarti di sebelah yang lewat kantor desa itu. Iya. Terus yang dari Bank Jumantenan? Iya. Dari perempatan Tapan iya. Sama perempatan Ringin-Ringin itu. Iya, benar. Arah Gembongan. Iya. Kalau ini Pak, untuk safety keamanannya gimana, Pak? Oh, safety keamanan alhamdulillah dari TNI Polri, dari tim dari Karang Taruna sendiri sudah siap semua. Sudah siap semua. Sudah biasa mengadakan kegiatan seperti ini. Alhamdulillah disengguyung warga. Iya, alhamdulillah disengguyung warga. Berarti ini yang jelas warga sini mendukung ya, Pak ya? Mendukung penuh. Mendukung penuh. Nanti aman okay. Dan nyaman nanti. Oke, okay, terima kasih Pak. Siap, guys. Nanti jangan lupa kita saksikan tanggal 27 dan 28 okay. Antara Aeromec dan Priwo. Full DJ, full horror. Full DJ, full horror. Full 24 sub. Aku sok tak ndelok saka operatoran karo ngopi karo Pak Lurah. Siap. Siap karo nyawer enggak masih. Senengane ya kuwi lho. Siap. Siap. Ya, makasih sama-sama. Oleh pemerintah desa terkait. Iya, kami sangat bekerja sama dengan pemerintah desa sebelah. Oh ya. Iya. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama, Mas. Ya, oke. Okay. Nah. Jangan lupa saksikan ya nanti ya. Oke, okay. Terima kasih semua. Oke, okay. Okay. Itu tadi Lur, lurah dari Sleimanan. Sudah terkondisikan semuanya Lur, persiapannya ini hampir 80%. Luar biasa Lur. Ini pemandangannya wah. Masuk jos ini Lur. Tadi perjalanan kita sekitar 4 jam Lur. Tapi tadi mampir di rumah YouTuber Jawa Timur, kemudian di basecampnya Brewo Audio, kemudian di rest area. Kita kali ini sampai di sini sekitar pukul 4:30 Lur. Berangkat jam 8 pagi. Jos. Lek beberapa hobi. Salah beberapa hobi. Pokoknya aku ra karo kowe rasa guyub. Tenan. Drone Mas kenapa nyar? Lah ngopo kae Mbak Fira ning kono? Kamar mandi. Oh. Eh, lokasine Lur. Laut. Eh, di lokasine, Dik. Mat ora iki? Mantenan ya. Nak. Eh? Lah. Lah kono kuwi numpang. Iki kira-kira sampeyan melu arek nek.
Tenda-tendanya apa nanti, Mbak E? Masih? Nah, ini lagi dibahas, Lur, penataannya. Berapa, Mbak? Formasi ini maksudnya gimana? Formasi ini? Anu, wakil wong di nonton yang ditarik kayak gini. Jadi, paling enggak ya orang ini seluruh raya dokter. Oh, iya, ada di sana ya? Ini kok? Parkir, Mbak. Kapan nih, Mbak? Tanggal itu aja, pendapat. Eh, anek Mas Ali nih. Lebu. Wis. Senyekel keamanan. Iya, iya, gunake. Rong dino kok, Mas. Ini lor, kru-kru lagi diskusi gimana nanti baiknya penataannya.